Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'ul thullab wa thalibat fi fasl sadis madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah. Bagaimana kabar siswa-siswi SDIT Islamiyah? Insyaallah kalian semua selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi saat ini yang di tengah pandemi COVID-19. Jangan dijadikan alasan untuk menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ustadz Sanusi pada pelajaran bahasa Arab. Pada kali pelajaran bahasa Arab kali ini, Ustadz Sanusi akan membahas mengenai fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Sudah Ustadz sediakan di papan tulis bahannya, materinya bisa kita bahas bersama-sama. Oke, kita lihat papan tulis. Fi'lul mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi, definisi dari fi'lul mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Apa contohnya? Menulis. Ya, itu adalah kata kerja. Apabila ditambahkan sedang menulis, berarti kapan dia menulis? Saat ini dia sedang menulis. Ahmad sedang membaca koran. Ya, Ahmad sedang membaca koran. Kapan waktu dia membaca? Saat ini. Artinya apa? Pekerjaan membaca tersebut sedang ia lakukan pada saat itu atau sedang berlangsung. Jadi fi'il mudhari adalah yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan dilakukan. Oke, lihat contohnya di papan tulis. Umar sedang membaca buku di kamar. Umar sedang membaca buku di kamar. Kapan dia membaca buku? Saat ini atau sedang berlangsung. Ya. Di mana dia membaca buku? Kamar. Contoh yang kedua, Ali sedang belajar di sekolah. Ya, Ali sedang belajar di sekolah. Kapan Ali belajar? Saat ini atau belajar ke apa? Ali sedang belajar pada saat itu juga. Oke, kita lihat bahasa Arabnya. Umar yang ra'u kitaba fil ghurfah. Umar yaqra'u kitaba fil ghurfah. Umar sedang membaca buku di kamar. Umar sedang membaca buku di kamar. Contoh yang kedua, Ali yadrusu fil madrasah. Ali yadrusu fil madrasah. Ali sedang belajar di sekolah. Ali sedang belajar di sekolah. Oke, lihat kata yang Ustaz garis bawahi. Di situ ada kata yaqra'u dan ada kata yadrusu. Kenapa digaris bawahi? Karena Ustaz ingin
memperlihatkan bahwa kata yang digaris bawahi ini adalah contoh dari fi'il mudhari. Ya, contoh dari fi'il mudhari. Oke. Ternyata fi'il mudhari itu bisa kita ketahui dengan melihat tandanya. Apa itu tandanya? Tandanya atau ciri-ciri dari fi'il mudhari adalah di setiap katanya atau di setiap awal katanya itu diawali oleh huruf mudhara'ah. Nah, kalian tahu nggak apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menjadi atau huruf tambahan yang menjadi tanda bahwa kata tersebut adalah fi'il mudhari. Sekali lagi, huruf mudhara'ah adalah huruf pertambahan yang menjadikan tanda bahwa fi'il tersebut atau kata tersebut adalah fi'il mudhari. Apa saja huruf yang menjadi fi'il, yang menjadi huruf mudhara'ah? Di antaranya adalah ada alif, nun, ya, dan ta. Ya, ada alif, nun, ya, dan ta. Di contoh sudah Ustaz tulis ya huruf awalnya ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huruf awalnya ya juga. Ustaz, bagaimana untuk yang alif, nun dan ta? Ya, alif, nun dan ta itu Ustaz akan kasih contoh sedikit ya. Contoh yang alif, ana ajlisu ala kursi. Ana ajlisu ala kursi. Ana ajlisu alal kursi. Ana apa artinya? Saya. Ajlisu duduk. Alal kursi, di kursi. Ya. Ajlisu di sini adalah termasuk fi'il mudhari. Apa tandanya? Alif. Ya. Tandanya alif. Itu yang ber yang alif. Yang nun seperti apa Ustaz? Yang nun contohnya nahnu, nakumu, minan, naumi. Nahnu nakumu minan naumi. Kami bangun dari tidur. Kami bangun dari tidur. Kapan dia bangunnya? Pada saat itu. Kenapa? Di sini adalah termasuk fi'il mudhari. Apa tandanya? Di depannya ada nun. Ya, itu termasuk fi'il mudhari juga. Apa artinya tadi? Kami bangun dari tidur. Itu contoh yang nun. Sekarang contoh yang tak. Tadhabu ila madrasa. Ahmad tadhabu ila madrasa.
Ahmad pergi ke sekolah. Di sini tadharu adalah termasuk fi'il mudhari. Apa tandanya? Di sini adalah ada huruf ta di awalnya. Oke, paham ya? Tadi huruf mudhara ada alif, nun, ya, dan ta. Apabila kalian jumpai di dalam teks bahasa Arab atau bacaan qiraah, kalian melihat bahwa kosakata tersebut di depannya ada huruf alif, nun, ya, dan ta. Tentunya kata kerja ya. Maka sudah pasti ia termasuk fi'il mudhari. Paham tuh? Insyaallah sampai sini penjelasan yang Ustaz sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian japri via WA Ustaz. Dan tugasnya adalah kalian mencari fi'il mudhari yang ada di bacaan qiraah buku paket kalian yang ada di halaman 3. Ya, sekali lagi tugasnya adalah mencari fi'il mudhari yang ada di teks bacaan qiraah yang ada di buku paket pelajaran bahasa Arab kalian di halaman 3. Baik. Tapi hadal kalam ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.